Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak share satu produk yang baru untuk keluarga saya cuba, iaitu beras merah. Tak beras merah. Dia sama macam beras perang tapi kalau dia lebih merah kemerahan lah ya. Okey, kalau siapa yang nak berdiet tu, sangat-sangatlah digalakkan untuk mengambil beras merah ni. Sebab apa tahu, dia sangat tinggi kandungan seratnya. Jadi, kalau kita makan beras merah, kita lambat laparnya. Jadi, kuranglah kita makan. Dan apa lagi keistimewaannya? Beras merah ni juga adalah indeks glisemiknya sangat rendah. Itu bermakna apa? Itu bermakna dia bila kita makan, dia tidak akan mengganggu atau meningkatkan kadar gula dalam darah kita. Jadi nak banyak lagi info tentang beras merah ni, kita boleh cari je dekat dalam internet tu. Tapi hari ni saya nak try masak dan cuba rasa. Maklumlah first time. Masukkan beras. Lekas. Kemudian kita cuci seperti biasa dan kita masak pun seperti biasa. Cuma airnya kena dilebihkan. Ha, dah masak pun beras merah saya. Meh, tengok dekat sikit. Okey, sekarang saya nak rasa macam mana rasa beras merah ni. Okey. Dia punya tekstur lembut sebab tadi masa masak saya dah tambah lebih air. Cumanya betul lah rasa dia sedikit hambar, tak adalah manis macam beras putih tu. Tapi tak apa, saya rasa tak ada menyebab kita rasa tak berselera makan pun, sebab okey je rasa. Okey, itu saja dari saya untuk pilihan keluarga kali ini. Dan jumpa lagi di lain kali. Bye.